JJ Slebeu satset ngomong bahasa Inggris, latar belakang keluarga terkuak, selevel Agnes Mo. JJ Slebeu selama ini dikenal lewat sederet tingkah dan ucapannya yang kerap menuai pro kontra. Namun tak banyak yang tahu ia sejatinya punya kepribadian yang sangat lembut dan baik. Ketika memperkenalkan diri dengan nama aslinya yakni Jasmine Latisia, JJ langsung terlihat seperti orang yang berbeda. Ia punya public speaking yang bagus dan begitu lancar berbicara memakai bahasa Inggris. Sebagai host, Brian Domani, Jeffrey Nicole hingga Keanu AGL dibuat salting dan bersalah saat melihat betapa elegannya seorang JJ yang sesungguhnya. JJ pun mengakui bahwa ada banyak perbedaan antara Jasmine dan JJ. Lantas, kenapa JJ tidak gencar memperkenalkan sosok aslinya sebagai Jasmine kepada publik setelah ia terkenal dengan JJ? Aku mau menjual sosok JJ. Orang tidak tahu banyak tentang Jasmine, tapi mungkin untuk beberapa orang aku memperlihatkan sosok aku sesungguhnya. Kata JJ Slebeu kepada Brian Domani memakai bahasa Inggris dalam YouTube Bacot Television Jumat 23 September 2022. Keanu pun menimpali ucapan JJ Slebeu dari kejauhan dengan rasa kaget dan penyesalan. Gue gak nyangka sih orang yang ada di fashion show itu punya kepribadian kayak gini. Ngerti gak sih? Gue baru sadar kalau gue ternyata judgmental banget, ujar Keanu. Brian Domani paham dengan alasan JJ yang lebih menjual sosok JJ Slebeu ketimbang Jasmine. Ia pun tak menyangka kalau JJ sedemikian lancar dalam berbicara memakai bahasa Inggris. Kamu campuran apa? Tanya Brian. Aku campuran Belanda dan Sunda, papa Belanda dan ada sedikit Manado, kata JJ Slebeu. Para netizen langsung dibuat terkesima dengan betapa dewasa dan elegannya seorang JJ Slebeu. Gak disangka JJ bisa sedewasa ini di usianya yang masih 16 tahun. Salut buat JJ karena dari sini kita bisa melihat attitude yang baik dari seorang JJ, beda dari apa yang ditampilkan selama ini. Teruslah jadi Jasmine yang baik seperti ini dan pertahankan etika baik ini, komentar netizen. Gila sih baru kali ini lihat JJ as Jasmine. Walaupun JJ itu personal branding yang dia buat, tapi di sini aku jatuh cinta banget sama dia yang sebenarnya, Jasmine. Gila, selama ini gue makan mentah-mentah berita tentang dia. Smart banget ini anak. Siap-siap aja yang gangguin Jasmine di Slebeu abang-abangnya ye, hehe. Timpal netizen yang lain. JJ blasteran wey, ya pantas Belanda bahasa Inggris lancar. Sunda Belanda, imbu netizen lainnya. Bukan masalah bahasa Inggris, tapi dia tuh diajak ngobrol percakapan gak garing dan jawabannya selalu satset, gak yang loading dulu, ujar netizen. Cara bicaranya logat Agnes Mo, sumpah keren, imbuh netizen yang lain.